Sekarang saya sedang berada di daerah Kota Banjar, tepatnya di Tampot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di Tata Wesan Channel, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Kota Banjar, tepatnya di Tampot. Tetap bersama Icihoy, Icip-Icip Henggoy. Mantap, teman-teman. Sekarang kita akan menjajal sebuah makanan yang fenomenal, teman-teman. Apa itu, A? Bubur kacang hijau dan ketan hitam, mantap, guys. Aduh, sebenarnya saya udah lapar, tapi kita coba dulu aja deh, teman-teman. Si kakaknya kita coba tanya-tanya sambil lihat resepnya dan tanya berapa kelakuannya, laku-lakunya. Permisi, ya, bersama kakak siapa? Saya Tohir. Bersama Tohir, guys, teman-teman di sini. Pesen berapa, Kak? Dua aja, pesen, A. Nyobain, A. Boleh lihat pembuatannya, A? Teman, mantap nih. Sini nih, teman-teman. Ini apa, A, namanya? Ketan hitam. Oh, ketan hitam. Lengket, guys. Mantap, guys. Ketan hitam, kan? Ini apa? Kacang hijaunya. Oh, nggak langsung direbus, ah? Dadakan? Oh, kos Madura, dari Madura, teman-teman. Dari Madura, teman-teman. Nah, tapi dari Madura sama namanya, kacang hijau? Tidak sama. Kan bedanya kalau kos Madura ini dipisah. Kalau kos Jawa Barat, biasanya dipisah. Ini dipisah, ya? Sehari bisa habis berapa? Sehari bisa 300 porsi, guys. 300 porsi sehari, guys. Mantap. Oke, kita coba bikinnya, nak. Buka jam berapa? Mulai dari start? Jam 5 sore? Jam 5 sore, tutup jam 12. Tutup jam 12 malam? Habis nggak habis, Kak? Kalau habis, masa habisnya gitu. Tapi kalau masih ada, jam 12. Tapi harus habis? Nggak habis nggak apa-apa. Bisa dibesokin, bisa? Bisa, soalnya ini dipisah. Mantap, teman-teman, kita coba nih. Udah jadi, guys, mantap nih. Roti, guys. Di sini, guys, ada ketan hitam campur airnya santan, ya mungkin, ya. Santan. Santannya juga cukup kental, guys. Kasih roti, guys. Ajar saja, guys. Masih di Icihoy, Icip-Icip Henggoy. Bismillah. Wah, manis ya, ya, manis, guys. Kuahnya, guys, kuahnya aja udah manis, guys. Kayak aku. Buburnya, guys, kita coba, guys. Rasa ketannya, guys, kalau kata orang Sunda tuh pulen. Kacang hijaunya juga nggak terlalu keras, guys, enak.
Kita cobain rotinya, guys. Pas roti dikasih kuah emang mantap, guys. Pas. Ini seporsinya berapa, Om? Murah meriah, 5.000. Cuma 5.000, guys, harganya. Sehari 300 porsi, Om. 300 porsi, mantap, guys. Bisa habis dalam 300 porsi kali 5.000, guys. Ini penuh. Satu tong ini penuh, guys. Berapa kilo atau liter ini? Ini bisa 8 kilo kelapa atau 9 kilo kelapa. 8 kilo sampai 9 kilo sehari, guys. Alhamdulillah. Dari Madura ya, Kak? Dari Madura. Mantap, guys. Aduh. Nggak bisa berhenti, ah. Nggak bisa berhenti, ah. Aduh. Enak banget, guys. Pokoknya jangan lupa mampir ke sini kalau jalan-jalan ke Kota Banjar, lebih tepatnya di daerah Tamkot, Tamkot Kota Banjar, jangan lupa singgah ke sini nih. Bubur kacang hijau dan ketan hitam AA siapa tadi? Mas Tohir. Jangan lupa di samping Tamkot, tepat di pinggir jalan, guys. Pokoknya jangan lupa tetap selalu sehat dan tonton channel kami di Tetawa Sen Channel. Masih tetap di Ichihoy, Ichibicip, Hengoy. Pokoknya, guys, saya kembali makan, lanjutkan kembali. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.